Menanggapi aksi unjuk rasa mahasiswa tadi, pihak rektorat memberikan atau menyampaikan dukungan terhadap tindakan kekerasan atau mengusut tuntas nih kasus kekerasan yang terjadi di RSUD Raden Matahir nih. Nah, semuanya kalau terjadi hal yang kayak gini, kita harus speak up, jangan takut. Karena kebenaran tuh harus kita junjung tinggi. Ini dia pantauan Bang Jack. Aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa UNJA di gedung Rektorat Universitas Jambi pada Selasa 6 Desember kemarin mendapatkan respon positif dari pihak rektorat. Wakil Rektor 1 UNJA Dr. Kamit menyampaikan, secara institusi mereka sangat mendukung pencegahan dan penindakan kekerasan seksual yang terjadi di RSUD Raden Matahir. Ia juga menyampaikan dengan adanya Merdeka Belajar dari Kampus Merdeka, peluang untuk terjadinya tindakan kekerasan seksual menjadi lebih terbuka. Atas kejadian tersebut, tindakan yang diambil pihak UNJA sudah dilakukan seperlunya dengan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Selain itu, pihak UNJA juga sudah mengerahkan Satgas PPKS untuk melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap korban. Sebagai salah satu bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menjaga identitas dan privasi korban agar tidak tersebar luas dan pendampingan secara psikologi. Dengan adanya kejadian ini, pihak UNJA akan berbenah dan memperketat SOP terkait pembimbingan dan pengiriman mahasiswa magang. Kamit juga berharap untuk kedepannya agar mitra-mitra yang bekerja sama dengan Universitas Jambi dapat memperbaiki SOP tentang magang. Kalau secara institusi, UNJA sangat mendukung tentang pencegahan penindakan ya, kekerasan seksual. Karena dengan adanya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, tentu potensi-potensi untuk terjadinya tindak kekerasan seksual juga besar. Sehingga dengan edukasi ini, saya kira institusi-institusi mitra kita, lembaga-lembaga kita sudah mulai baiki ya, baiki tentang prosedur dan tata kelola tentang pelaksanaan dagang, pelaksanaan jam sama itu melibatkan mahasiswa kita. Jadi UNJA sudah melakukan tindakan yang cukup bagus ya, sehingga apa yang terjadi di lingkungan kita sudah kita bisa tindakan yang jenis sebelumnya. Tentu tindakan itu tidak boleh menyalahi aturan. Fazil, Jek TV, melaporkan. Thank you.